Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalam ala rasulillah Wa ala alihi wa ajmain wa ba'd ba Sebelumnya saya sampaikan berat ini mau ceramah di markas ini Orang biasa main di pinggir-pinggir Ustadz-ustadz kabir yang di sini. Saya juga sebenarnya kabir Kabir batnu, iya, <tik> <tik> alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadhan hampir sepekan. Kalau satu pekan sohabis begini, eh, tidak lama dua pekan, sudah sepekan, hari ketujuh ya, malam kedelapan, sudah sepekan, dua pekan habis, lama-lama sudah. Pokoknya tak satu hari mundur atau satu hari sudah terlaksana, maka tidak lama itu akan pergi. Dan alhamdulillah kita bersyukur pada Allah taala, kita di, diberikan taufik oleh Allah masih tetap berupaya untuk istiqomah menjalani amalia Ramadan dengan harapan amal ini kita tahu kualitas amal kita. Tapi kita tahu juga rob kita. Berharap kekurangan-kekurangan yang kita miliki dari amal itu tertutupi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk menerima amalan-amalan kita yang serba kurang. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam ini akan sampai kepada beliau. Sahabat-sahabat beliau yang suci, istri-istri beliau yang suci, sahabat-sahabat beliau yang mulia, dan insya Allah akan sampai kepada kita sekalian. Saya tetap mengangkat sudah tiga masjid saya angkat ini tema, karena saya masih merasa ingin terus menggali materi ini untuk mentadaburinya yang pertama untuk diri saya dan yang kedua untuk kita semua mengambil pelajaran di situ. Dalam sebuah hadis tentang gambaran keagungan ibadah puasa, salah satu ibadah utama di bulan Ramadan ini adalah puasa. Betapa ibadah ini adalah ibadah yang besar, sampai kemudian dipilihkan bulan khusus, untuk kemudian kita melaksanakan ibadah dalam bentuk wajib untuk puasa ini. Apa itu ibadah puasa? Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Kullu amalin ibnu Adam lahu." Setiap amalan ibnu Adam adalah untuk dirinya. Al hasanatu bi athri amsalih illa sab'a miati Setiap amalan Ibnu Adam itu Untuknya, ketika dia berbuat maka itu untuknya. Satu amalan dibalas sepuluh kali lipat sampai tujuh ratus kali lipat. Tujuh ratus kali lipat banyak, tapi banyak masih bisa terbilang. Tujuh ratus itu kan masih terukur. Lanjutan hadits kudsi itu mengatakan, ilah siam kata Allah Taala, kecuali puasa fa innahu li ini yang membedakan amalan lain dengan amalan puasa kecuali puasa kata Allah dia untukku kalau selain puasa Allah katakan tadi bagi hambanya adapun puasa fa innahu li wa ana jizibih. Adapun puasa dia untukku kata Allah. Dan aku yang akan memberikan balasannya. Tidak disebutkan jumlah. Itu menunjukkan sesuatu yang sangat besar balasannya di sisi Allah Taala. Dianalogikan kalau kita suruh atau kemudian kita meminta sesuatu istri kita melakukan sesuatu. Dek tolong bikinkan dulu. Sesuatu yang kita minta dari istri kita. Tenang, nanti saya kasih belanja dua kali lipat. Terukur, misalnya, satu juta jadi dua, dua, dua juta. Tapi kalau ada sesuatu yang kita minta itu besar, dan kita akan sampaikan kepada istri kita, dek, lakukan itu. Nanti, pokoknya ada simpanan, ada hadiah yang terbaik yang saya mau kasih. Apa itu dua kali gaji? Pokoknya nanti ada Sesuatu yang tidak disebutkan nilainya Menunjukkan banyaknya atau spesialnya hadiah yang akan kita kasih Khusus untuk puasa seperti itu Allah menyebutkannya ya Bahwa puasa itu tidak disebutkan jumlah balasannya Menunjukkan Allah menyiapkan balasan yang besar Untuk orang-orang yang berpuasa Ini yang menarik Perkataan Allah Ta'ala illa siyamu fa kecuali puasa, puasa itu untukku. Subhanallah. Tafsiran para ulama, mohon guru-guru kalau ada yang di sini hadir keliru penafsiran saya. Puasa itu untukku artinya pahala puasa tidak dipakai untuk bayar membayar kedoliman di hari kiamat nanti. Saat ada bayar membayar nanti di hari kiamat? Oh, ada. Hadis 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 Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan atadruna man muflis. Kalau Gorontalo bilang otawalingoli talo bangurupu to yaumil kiamat todlah mau Tahukah kalian orang-orang yang bangkrut di hari kiamat? Sahabat menjawab, orang-orang yang bangkrut itu orang-orang yang tidak punya dinar dan tidak punya dirham ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, bukan. Orang yang bangkrut di hari kiamat, ya'ti bi salatin wa zakatin. Dia datang dengan pahala solat, dengan pahala sadaka, dengan pahala amal-amal Akan tetapi, syata mahada, dia pernah mencela si Fulan, dia pernah mengambil hak si Fulan, dia pernah memukul si Fulan, dia pernah membunuh si Fulan. Maka di hari kiamat itu akan ada bayar-membayar. Bagaimana itu? Dia datang, orang yang banyak solatnya, banyak zakatnya, banyak amalannya, pahalanya banyak. Tapi juga kemudian kedoliman terhadap orang lain banyak Maka di hari kiamat Datang mengadu kepada Allah Ta'ala orang-orang yang pernah didolimi orang yang tadi ini Maka terjadilah pembayaran kedoliman Kebaikan-kebaikan dari orang yang banyak pahalanya tadi Dibayarkan kepada orang yang pernah didolimi Saya pernah dipukul ya Allah Sudah mana itu depi pahala Kasih pada dia Saya pernah diambil ininya ya Rasulullah. Mari. Ya Allah, pernah diambil ini. Saya pernah dicaci maki. Sampai habis kebaikan-kebaikannya, orang yang menuntut masih banyak. Subhanallah, ini bahayanya ini kalau kita punya urusan dengan manusia, membuat kita bangkrut. Ya. Kalau banyak urusan dengan manusia, biar kita banyak pahala, bisa-bisa kita bangkrut. Habis kebaikan-kebaikannya, orang menuntut masih banyak, maka apa yang dilakukan keburukan orang-orang yang pernah didolimi itu diambil, kemudian dilemparkan kepada dirinya sampai dia terlempar ke dalam neraka Allah Ta'ala. Inilah orang yang bangkrut, datang dengan pahala yang banyak, tapi karena suka berbuat kedoliman dengan manusia yang lain, kedoliman ini mengambil seluruh pahalanya. Nah, yang tidak bisa diambil pahala itu adalah pahala puasa. Itu hak Allah Taala, hak prerogatif Allah Taala. Maka inilah yang disebut fa'innahu li. Pahala puasa itu Allah yang tentukan, tidak pakai untuk membayar-bayar kedoliman di hari kiamat. Maka kalau ada orang yang suka kedoliman kepada orang lain, ini banyak-banyak coba -banyak puasa supaya tidak mau habis pahala, tapi kalau ada berpuasa, ya ini juga akan relevansinya akan muncul, ya kita akan sebutkan. Kalau ada orang berpuasa, tapi suka bermaki, suka tidak ada juga gunanya juga puasanya kosong. Kita akan sebutkan nanti insya Allah. Ini yang disebutkan dengan pak uh, innahuli puasa itu untuk maka puasa ini pahala puasa tidak akan dipakai untuk ya, transaksi membayar kedoliman di hari kiamat. Ini khusus Allah sendiri yang mengambil uh, apa, pemberian balasan bagi orang-orang yang berpuasa. Kemudian, makna yang berikut: puasa itu untukku, subhanallah. Puasa ini adalah ibadah agung. Yang sama sekali sulit, ibadah ini dimasuki oleh riak sumah jika dibandingkan dengan ibadah-ibadah lain. Saya yakin yang tahu kita masih puasa atau tidak, cuma dua: kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Subhanallah. Tidak ada ketundukan yang sempurna seperti ketundukan orang yang berpuasa ini Coba antum gubernur suruh Eh, nana makan jam 5 atau setengah 5 Nanti ngana bawa buka atau ngana makan lagi jam 5 sore atau jam 6 sore Atau siapapun tidak ada orang yang punya perintah seperti perintah puasa ini Kemudian ditaati Seluruh dunia ditaati tidak sedikit pun kemudian dihianati. Contoh, ah kan tidak ada yang tahu Basahur jam 6 juga habis subuh Baru kita mbah sahur, kan tidak ada yang tahu kira-kira ada yang begitu dan yang lebih puasa tidak ada pasti kita sampaikan, kan tidak ada yang lihat, tidak ada yang tahu, kenapa kita tidak lakukan atau pe jam-jam 10 kamari, pe tinggi-tinggi matahari mulai panas, bagai juga RS yang dari priser itu minum ke sana itu kan tidak ada yang tahu tutup baik-baik kantor atau kamar minum kan tidak ada yang tahu tidak ada polisi yang berjaga-jaga tapi kenapa kita lakukan itu inilah yang disebut dengan fa'innahuli aku puasa ini untuk karena orang melakukan puasa itu tadi ayyada'a ta'amuhu wa syarabuhu min ajli Orang-orang berpuasa itu meninggalkan minum makanannya yang halal minumannya yang halal min ajli karena keagunganku kata Allah Subhanallah Siapa yang mau kita bangun tengah malam setengah empat jam empat mau sahur mau makan sesuatu yang sulit kita lakukan tapi itu kita kerjakan karena apa min ajli keagungan Allah taala. Begitu selesai dari terbit fajar kita tahan semua tidak makan, tidak minum nanti menunggu matahari terbit terbenam. Mengapa ini bisa kita lakukan? Karena tadi kita melakukannya karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ada perintah di atas dunia ini yang ditaati seperti orang menaati Allah dalam puasa. Tanpa pakai polisi, tanpa pakai KPK, Kira-kira ada yang seperti ini Inilah yang disebut dengan ketundukan Inilah yang disebut dengan tauhid. Kita melakukan dan kita tidak melakukan Betul-betul bukan karena orang lain Tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala Kan bisa Kita tidak makan Atau kita pas tengah hari kita bisa makan Kan tidak ada yang tahu Tapi kenapa kita tidak lakukan itu Karena tidak ada yang mempengaruhi kita kecuali karena memang kita tahu keagungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sendiri yang akan memberi balasan pahala puasa ini tanpa disebutkan jumlahnya. Maka luar biasa ini puasa. Inilah ketundukan ya, ketundukan yang tanpa tedeng aling-aling, bukan karena atasan, bukan karena ini tidak dilihat mertua, tidak diketahui bukan sama sekali yang lain, tapi semuanya kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah tauhid dan inilah tujuan penciptaan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun illa yuwahhidani. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepada Allah. Artinya mentauhidkan Allah dalam penyembahan-penyembahannya. Yang paling utama bisa kita dapati adalah tauhid ini karena tauhid sangat susah diikuti oleh riya dan sumah di dalamnya. Kemudian yang terakhir perlu kita perhatikan. Karena ini ibadah yang agung, kita meninggalkan makanan yang halal, minuman yang halal karena Allah, maka pahalanya besar. Maka juga harus hati-hati. Allah sudah ingatkan lapar kita, haus kita. Allah tidak peduli kalau dalam puasa kita tidak memperhatikan perkara yang bisa membatalkan puasa. Rasulullah SAW menyebutkan malam yada kau lazur wa amal biha leisalillahi hajatan ayyadaa taamuhu wa sarabuhu. Siapa yang saat dia berpuasa tidak meninggalkan perbuatan zur, perbuatan zur itu perbuatan dusta, perbuatan porno dan seterusnya, ia ya, provokator dan lain sebagainya, dia tidak meninggalkan itu dan beramal dengannya tidak ada guna lapar-lapar dan haus-hausnya di hadapan Allah taala. Padahal tadi yang meninggikan puasa ini adalah ketika kita lapar dan kita haus itu karena Allah taala. Tapi kalau kita tidak tinggalkan perkara-perkara yang bisa membatalkan pahala puasa, maka Allah tidak melihat dan memandang lapar-lapar kita dan haus-hausnya kita di tengah puasa-puasa kita. Maka ini yang harus kemudian kita jaga dari puasa kita. Puasa memang untuk menahan lapar dan dahaga serta apa yang membatalkannya karena mengagungkan Allah, tapi lapar dan dahaga tidak akan Allah pedulikan ketika kita tidak memperhatikan ya, perkara-perkara yang harusnya kita puasakan juga. Mata kita, mulut kita, perkataan kita, akhlak kita. Kita juga harus berpuasa. Tidak sekedar hanya di puasa itu, tetapi di hari-hari setelah dari puasa, ini yang kemudian Allah inginkan agar pribadi takwa itu ia tumbuh dan nampak pada diri kita. Ini yang saya bisa sampaikan, kalau lebih saya mohon maaf, kalau benar datangnya dari Allah, kalau salah pribadi kami yang lemah, Hadanallahu <tuh> ia kumajemin Subhanahu wa Ta'ala Muhammad Muhammad Muhammad